Oke teman-teman, balik lagi saya channel Snake Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Mobile Legend. Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas untuk skin eksklusif ya, yaitu Lancelot Brain Esport teman-teman. Dimana untuk skin ini itu akan segera rilis ya dalam event free sale. Jadi kan beberapa waktu yang lalu teman-teman udah bisa melakukan free sale ya pada skin eksklusif ini. Dan nanti untuk skin ini akan rilis dengan pengurangan atau diskon diamond yang telah kita selesaikan misinya ya teman-teman ya. Oke, dan ini dia untuk tampilan dari skin Lancelot Brain Esport teman-teman. Ini adalah skin yang mantap jiwa ya. Lagian untuk skin ini juga bisa dibilang cukup murah untuk standar sebuah skin epic teman-teman. Karena banyak sekali untuk diskon ya, baik itu dari diskon 30%, lalu ada misi-misi yang bisa teman-teman selesaikan untuk menambah diskonnya. Dan juga untuk skin Brain Esport ini itu ada semacam efek battle-nya ya teman-teman ya. Dan untuk efek battle-nya itu akan dijual terpisah. Jadi teman-teman bisa dapatkan untuk efek battle ini itu dengan cara membeli menggunakan diamond ya teman-teman ya. Cuma ada semacam diskon gitu ya untuk harganya. Jadi yang dari 1384 menjadi 969 diamond teman-teman. Jadi teman-teman bisa klaim semua untuk item-item eksklusif ini ya. Jadi ya lumayan lah ya kalau yang ingin koleksi ya. Tapi ya kalau yang nggak terlalu suka sih kayaknya nggak terlalu worried ya teman-teman ya. Karena cukup mahal ya, gila. Oke, ini dia. Jadi ada efek recall, efek eliminasi, efek spawn, ada emote, dan juga ada border teman-teman. Jadi sama ya dengan yang Epos Legend waktu itu ya. Jadi efek battle dengan skinnya dijual terpisah teman-teman. Jadi kita harus menggunakan atau mengeluarkan diamond lebih ya untuk mendapatkan item-item tersebut. Oke, di sini kita coba akan lihat untuk item tersebut ya. Apakah keren atau layak untuk kita beli ya, gila. Oke, ini dia. Ini adalah efek eliminasi ya teman-teman ya. Jadi ya, Brain Esport. Ada semacam pancang bendera gitu ya waktu kita ngekill musuh. Ini keren juga ya untuk efek eliminasinya. Lanjut di sini kita akan lihat untuk recall-nya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk recall-nya ya. Jadi ada bendera Brain Esport, lalu ada juga tulisan Brain Esport dengan 2020 ya. Untuk efek recall-nya. Oke, ini dia. Itu adalah efek recall-nya ya, teman-teman ya, gila. Lumayan keren ya untuk efek recall-nya. Lalu untuk efek spawn, dan ini dia untuk efek spawn-nya. Jadi efek spawn-nya logo Brain Esport ya, teman-teman ya. Nah, ini dia untuk efek spawn Brain Esport. Lalu untuk emote-nya ya, kita akan lihat untuk emote-nya. Nah, ini untuk tampilan emote-nya. Jadi ada skin Lancelot Brain Esport dengan logo tim Brain Esport ya. Jadi itu dia teman-teman untuk efek battle yang bisa teman-teman dapatkan dari skin Lancelot Brain Esport ini ya. Jadi teman-teman harus beli terpisah antara skin serta efek battle-nya. Bagi teman-teman yang mungkin ingin mengoleksi untuk item ini wajib punya ya, karena ini pastinya sangat eksklusif teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia untuk event terbaru atau event efek battle Brain Esport. Terima kasih teman-teman telah menonton. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.